depan saya sudah ada tripang hitam, teman-teman. Dan untuk mencari tripang hitam itu nggak begitu sulit ya, karena banyak banget si tripang hitam ini di area pantai yang sedang air laut surut ya. Nah, jadi saya akan mencoba mencari tripang hitam karena mamaku sudah tahu gimana caranya untuk mengolah si tripang hitam ini. Kita nemu satu, dan itu di depan ada satu, tapi kita nyarinya yang agak gede-gede aja ya. Tuh, nah ini kecil. Aku nggak ambil yang kecil, aku mau cari yang gede-gede. Nah, di sana ada dua. Jadi gampang banget untuk mencari tripang hitam ini karena banyak juga ya, bergeletakan tuh, ada dua. Yuk kita ambil. Ini satu dan sebelah ini satu. Nih, kita langsung bersihin ya. Tuh, kita nyari yang gede-gede aja.